Di dunia ini ada banyak negara-negara kecil, masing-masing dengan sejarah dan kebudayaannya sendiri. Negara-negara ini mungkin berukuran jauh lebih kecil dibanding negara lain, namun mereka memiliki peran yang tidak kecil dalam ekonomi dan politik dunia. Dalam video ini kita akan membahas negara-negara terkecil di dunia tahun 2023 berdasarkan ukuran wilayah dan populasinya. Di posisi satu negara terkecil di dunia berdasarkan ukuran wilayah ada Vatican City, negara terkecil di dunia dengan luas wilayah hanya 0,44 km persegi dengan populasi sebanyak 800 orang saja. Di posisi kedua ada Monaco, salah satu tujuan wisata populer yang memiliki luas hanya 2 km persegi dengan 39.000 penduduk saja. Di posisi ketiga ada negara Nauru dengan luas wilayah 21 km persegi dan penduduk sebanyak 10.000 jiwa. Negara ini sebelumnya adalah negara yang kaya dengan pertambangan fosfatnya, namun sekarang negara ini hampir bangkrut karena cadangan fosfatnya sudah menipis. Di peringkat keempat dan kelima adalah Tuvalu dengan luas wilayah 26 km persegi dan 12.000 penduduk, dan San Marino dengan luas wilayah 61 km persegi dan populasi sebanyak 34.000 jiwa. Tuvalu adalah negara yang terdiri dari 9 atol koral di wilayah Pasifik, sementara San Marino adalah salah satu negara republik tertua di dunia. Sementara jika diurutkan berdasarkan jumlah populasinya, berikut adalah daftar negara terkecil di dunia. 1. Vatican City dengan populasi kurang dari 1.000 jiwa. 2. Nauru dengan populasi sebanyak 10.000 jiwa. 3. Tuvalu dengan populasi sebanyak 12.000 jiwa. 4. Palau dengan populasi sebanyak 21.000 jiwa. 5. San Marino dengan populasi sebanyak 30.000 jiwa. Selain negara-negara tersebut ada beberapa negara kecil lainnya. Misalnya Maldives, negara terkecil di Asia yang memiliki luas sebesar 300 km persegi. Seychelles, negara terkecil di benua Afrika dengan luas wilayah sebesar 459 km persegi dan Saint Kitts and Nevis, negara terkecil di Amerika Utara yang luas negaranya hanya 270 km persegi. Demikianlah daftar negara-negara terkecil di dunia. Semoga informasi ini dapat menghibur dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa komen dan subscribe channel Faktagram untuk selalu update dengan fakta menarik, misteri, dan konspirasi dunia.